Pesawat komersial terbesar di dunia, Airbus A380, mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Kamis 1 Juni 2023 sore. Pesawat jumbo tersebut membawa sekitar 460 penumpang dari berbagai negara. Kedatangan Airbus A380 di Bali menjadi sejarah baru karena merupakan yang pertama kalinya. Pesawat yang dioperasikan oleh maskapai Emirates itu berangkat dari Dubai Uni Emirat Arab pada pukul 3.20 waktu setempat dan tiba di Bali pada pukul 16.35 waktu Indonesia bagian tengah. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni mengatakan pesawat ini merupakan salah satu dari penerbangan reguler rute Dubai menuju Denpasar pulang pergi. Ia menyambut baik penerbangan perdana Airbus A380 dari Dubai menuju Pulau Dewata. Menurut Kristi, hal itu akan berdampak baik bagi penerbangan dan pariwisata di Indonesia. Sementara itu, General Manager Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handi Heriudi Tiawan menyebut Airbus A380 mampu membawa hingga 600 penumpang. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut pesawat terbesar di dunia tersebut, salah satunya dengan seremonial water salute dan pengalungan bunga untuk penumpang.